Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Sukcespedia. Marmot atau marmut adalah salah satu jenis hewan pengerat yang masuk dalam familia Sciuridae dan genus Marmota. Umumnya hewan ini hidup di pegunungan dan mereka membuat sarang dalam tanah dan melakukan hibernasi saat musim dingin ya. Makanan utama marmut adalah tumbuh-tumbuhan seperti rerumputan, lumut, akar, dan bunga. Marmut ini dapat hidup hingga 10 tahun, namun rata-rata usianya yaitu sekitar 5 hingga 7 tahun. Yang masih menjadi pertanyaan sahabat, bagaimana sih cara ternak marmut ini? Apakah kalian juga penasaran? Dan inilah panduan ternak marmut bagi pemula versi dari Sukcespedia. Pemilihan bibit marmut. Marmut yang akan diternakan yaitu marmut yang sehat dan bebas dari penyakit. Untuk mengetahuinya sahabat, kita dapat melihat dari kondisi fisiknya seperti mata, kondisi bulu dan ukuran tubuh yang dimiliki oleh marmut. Untuk awal dijadikan indukan, pilihlah 1 ekor marmut jantan dan 3 ekor marmut betina. Persiapan kandang ternak marmut. Untuk kandang ternak yang ideal untuk marmut dapat dibuat dengan ukuran besar, karena hewan ini termasuk jenis hewan yang aktif bergerak. Untuk kandang minimal, sahabat menyiapkan 2 kandang, yaitu 1 kandang untuk pembibitan dan 1 kandang lagi untuk kandang marmut dewasa. Ukuran kandang yang digunakan untuk ternak marmut yaitu sekitar 0,5 meter x 0,5 meter. Tapi jika sahabat ingin menempatkan lebih dari 1 marmut, maka ukurannya dapat dibuat lebih besar ya, yaitu 0,7 meter x 0,7 meter. Kandang dianjurkan terbuat dari mesh atau lembaran koroplas, yang ventilasinya baik dan tidak membatasi penglihatan dan suara marmut. Bagaimana? Bisa sahabat? Perlengkapan lain yang mungkin dibutuhkan. Setelah kandang siap, hal yang perlu dilakukan atau disiapkan yaitu seperti alas atau bedding yang diletakkan dalam kandang. Kalian dapat menggunakan serutan kayu, aspen sebagai beddingnya. Pastikan bedding harus sering diganti secara teratur agar kesehatan marmut terjaga dan tidak bau. Selain bedding dan alas, siapkan pula tempat air minum, rak jerami, tempat pakan, piklo, atau tempat kecil untuk berlindung dan tempat tidur. Kalian juga dapat menambahkan perlengkapan permainan seperti kincir atau roda dalam kandang, yang biasanya banyak dijual di toko-toko perlengkapan ya. Pemberian pakan. Pakan yang diberikan dapat berupa pelet ataupun sayur-sayuran seperti wortel, bayam, selada, dan juga tomat. Selain itu, sahabat juga dapat diberi vitamin sebanyak 10-30 mg per harinya. Perawatan marmut. Perawatan yang dilakukan dapat berupa perawatan bulu dengan memberikan sampo dengan formula khusus. Selain perawatan kuku dan menyisiri bulunya, agar marmut tidak stres, keluarkanlah sesekali ya.
dari kandangnya namun selalu dalam pengawasan. Bagaimana sahabat? Mudah bukan? Dan itulah tadi ulasan mengenai panduan lengkap cara beternak marmut bagi pemula. Bagaimana sahabat? Tertarik mencobanya di rumah? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun channel Suksespedia dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video yang lainnya ya.